Setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendekam di balik jeruji besi, kehidupan Trisa Angelika berubah drastis. Dulu bergelimang harta, apa-apa sudah tersedia bak ratu, kini dia harus susah payah mengurus rumah. Terlebih sebagai anak sulung, Trisa juga harus memikirkan adik-adiknya. Trisa bahkan curhat keteteran memikirkan gaji artnya hingga bayaran iuran sampah hingga wifi. Seperti apa curhatannya tersebut? Trisa Angelika, 21, kini harus menjadi sosok pengganti ayah sekaligus ibu di rumah. Orang tuanya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kini masih mendekam di tahanan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kehidupan Trisa pun berubah total. Dari memiliki banyak waktu luang hingga selalu terpikir boyband idolanya, BTS, hingga kini harus memikirkan seluruh kebutuhan rumah. Terlebih sebagai anak sulung, Trisa juga harus memikirkan adik-adiknya. Perubahan pola hidupnya itu dicurahkan Trisa di media sosial TikTok. Kini semuanya berubah, Trisa sebagai anak tertua harus mengurus keperluan rumah dan kebutuhan tiga adiknya. Tak cuma itu, Trisa juga memikirkan kebutuhan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di tahanan. Karena harus mengurus orang tua, rumah, dan adik-adiknya, Trisa bercerita kerap kali tak bisa berkumpul dengan teman-teman. Di saat Trisa mengeluh karena harus mengurusi gaji art hingga membayar wifi, bagaimana dengan nasib orang tua Brigadir? J? Penelusuran Tribun Jakarta, Brigadir J berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat merupakan seorang petani sawit. Sementara Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak tercatat sebagai guru di SD 74 Sukamakmur, Sungai Bahar di Unit I, Rosti Simanjuntak hanya berpenghasilan pas-pasan dengan gaji Rp600.000 per 3 bulan. Meskipun begitu, mereka berhasil menyekolahkan keempat anaknya, termasuk Brigadir J, Brigadir J berhasil menjadi polisi murni karena kemampuannya. Namun, siapa sangka, Brigadir J yang merupakan harapan orang tuanya harus meninggal di tangan Ferdi Sambo. Kematian Brigadir J meninggalkan luka yang sangat dalam di hati keluarganya, terutama sang ibunda. Hampir setiap hari, Rosti Simanjuntak menangis karena tak lagi bisa memeluk Brigadir J. Di saat Ferdi Sambo mendapatkan vonis hukuman mati, Rosti Simanjuntak menangis bahagia. Kini, Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat mulai kembali menjalani kehidupannya.